Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menetapkan upah minimum provinsi 2024 sebesar Rp5.067.381. Pengumuman kenaikan UMP 2024 ini disampaikan Heru Budi dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2023, sore. Pemda DKI menetapkan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381, ucapnya. Artinya, UMP DKI 2024 naik sebesar Rp165.583 dibandingkan nilai upah minimum saat ini. Angka yang ditetapkan Heru Budi ini berada di atas usulan pengusaha sebesar Rp5.043.058. Namun, masih jauh di bawah tuntutan buruh sebesar rp rupiah. Heru menyebut, besaran UMP 2024 yang ditetapkannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Atas dasar itu juga, Heru menyebut Pemprov DKI tak bisa mengabulkan tuntutan yang disampaikan buruh. Mampu. tetap di posisi favor. Jangan terpapur. sampaikan. Kita jangan diatur dengan aparat. Jangan mau. Apa? Danlaw Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.